Gak sangka, gagal bis. Semuanya bikin gua kesel. Orang kayak mereka gak akan pernah berubah, Cok. Sebesar apapun kemajuan dalam hidup lo, mereka akan tetap mandang lo rendah, Coki. Dan mereka akan terus ngejatuh kok. Satu-satunya cara lo untuk ngancurin mereka, lo harus lawan mereka sih. Galvin terlalu nyaman dalam hidupnya dia karena dia tahu orang tuanya orang kaya. Sedangkan Saka, gue sempat bikin dia hancur, Coki. Tapi setelah dia tahu ibunya orang kaya, dia di atas angin sekarang, Coki. Emang paling asik sih bikin dia terjun bebas dan jatuh berkeping-keping. Lu tenang aja, Coki. Gua akan selalu support untuk balas dendam ke mereka. Saka, kamu bisa berhenti gak ya? Stop sama opini yang kamu buat. Kenapa bukti? Itu udah ada buktinya, Sel. Semuanya kamu rekayasa, Saka. Kurang apa sih kamu nyakitin aku? Rekayasa apa, Sel? Rekayasa apa? Justin juga tadi ada di sana nyaksin ini semua, Sel. Sekarang kamu mau bikin aku berantem sama... Stop. Bener atau enggaknya opini lo, bener atau enggaknya opininya Mas Saka, biarin Mas Saka selesaiin dulu penjelasannya, bisa? Rin, tapi lo harus percaya sama... Enggak, sebentar, gue mau denger dulu. Kalau dia masih ngebayar rekaman itu, Rin. Gue belum selesai denger. Gue mau denger dulu, bisa? Dan saya kuit, Silen juga memberi saya banyak uang. Lo harus percaya sama gue, ini rekayasa, Rin. Bisa aja Saka bayar buat rekaman ini, Rin. Dia cuma mau ngejatuhin gue, lo harus percaya. Gak ada untungnya buat dia, Sel. Udah cukup. Gue gak mau dengar penjelasan lo. Saya butuh ngobrol berdua sama Selin ya. Bisa tolong... Saka, Justin, Sisil, bisa kasih saya waktu, tolong. Ya. Rin, kamu tenang, kamu tenang ya. Rin, lo percaya sama gue kan? Lo gak percaya sama Saka kan, Rin? Gue kecewa banget sama lo, Sa. Jujur, sekarang ini gue ada di titik puncak kekecewaan gue sama lo. Kenapa harus lo, Sa?
Kenapa? Kenapa lo tega banget sama gue? Akhirnya lo tahu ya. Kalau gue gak pernah ada di pihak lo. Mikir gak sih, Sal? Sebelum bertindak, lo pernah mikir gak? Ini semua bukan cuma tentang lo dan gue. Akibat dari keegoisan lo itu, banyak korban yang harus menanggungnya, Sal. Lo bukan cuma nyakitin gue, Sal. Lo nyakitin banyak orang. Dan dari awal gue percaya banget sama lo. Gue nyesel banget sih. Kenapa ya? Kenapa harus lo? Sekali lagi gue harus nanya, kenapa harus lo? Terus lo mau apa? Mau penjarain gue? Penjarain, Rin? Ya mungkin saja karena hal itu, jadi Ariana dan Pak Kusuma jadi lulu sama Saka. Jadi mereka sekarang udah berdamai. Iya kan? Terus, bagaimana dengan Saka dan istrinya? Pernikahan mereka itu hanya sandiwara, Vin. Sandiwara? Ya saya yakin, hubungan mereka akan segera hancur. Dan mereka akan segera bercerai. Kalau Saka bercerai dan Om Kusuma sudah memaafkan dia, peluang Saka mendekati Arin akan jadi lebih besar dong. Kita sekarang harus gimana ya, Pak? Ya kalau menurut saya sih, Selin laporin aja ke polisi. Enggak, Sa. Kita harus bisa tenang, kita harus bisa sabar. Kita bisa kok selesaiin masalah ini tanpa melibatkan polisi. Lagian kita harus jaga harga diri Selin depan orang-orang. Harga diri yang mana lagi, Justin? Karena Selin gak punya harga diri, makanya dia buat seperti ini ke Ariana Glow. Iya. Saya setuju sama Pak Saka. Enggak, Sil. Tapi enggak cuma kali ini dia nyakitin Bu Arin. Sil, Selin tuh pasti punya alasan kenapa dia ngelakuin ini semua, Sil. Kita tunggu aja keputusan Ariana. Oke, habis itu kita ikutin maunya Ariana. Justin, kamu tuh kenapa ngebelain Selin banget sih? Hah? Aku bukannya belain Selin, Sa. Tapi seperti aku bilang tadi, kita tunggu aja dulu keputusannya Ariana. Lagian, saat ini bukan kasus kamu, tau? Enggak, Sa. Gua gak setega itu menjarainmu. Gua tetap mikirin masa depan. Gue gak mau lo punya catatan kriminal nantinya ke depannya. Gue akan maafin lo, Sam. Gak apa-apa. Asalkan lo mau klarifikasi di depan semua orang, lo mengakui di depan publik kalau ini semua salah lo. Ini semua adalah ulah. Selanjutnya kita bisa bicarain lagi. Bilang aja lo lemah, Rin. Mana? Mana Ariana yang gue kenal? Sifat bosi lo mana? Mana yang selalu merendahkan orang? Merendahkan orang? Itu sifat lo, Sel. Bukan gue. Orang lemah itu adalah orang yang seperti lo justru. Orang yang dipenuhi dengan rasa iri, rasa dengki.
Sampai dia harus menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang lain. Kalau lo sekuat itu, Sel, lo gak butuh menjatuhkan orang lain untuk berada di atas. Gak butuh. Sekarang siapa yang lemah? Gue atau lo? Bisa gak sih? Lo berhenti so bijak sama gue. Gue tahu lo tuh bisa gak hukum gue, Rin. Lo hukum dong. Apa karena alasan lo masih nganggap gue sebagai sahabat lo? Iya. Iya, gue masih anggap lo sahabat gue, Sel. Tapi iya juga, lo harus dapat hukuman yang berat, Sel. Lo gak bisa kabur gini aja. Gue akan kasih lo waktu dalam 1 bulan ke depan untuk lo mengundurkan diri dari klinik Mariella dan Ariana Glow. 1 bulan, Sel. Atau klarifikasi di depan publik. Gak butuh 1 bulan, gue. Hari ini gue mengundurkan diri dari Ariana Glow. Dan jangan lo pernah mimpi gue bakal minta maaf sama lo, Ren. Gak ada urusan lagi di Ariana Group. Dan buat kalian, jangan ikut campur urusan saya. Bibi! Ya, Non, ada apa? Udah nih, taruh laundry aja. Biar nanti saya yang bayarin laundrynya. Gak bisa, Non. Kita kan gak tahu laundry itu bersih apa enggak. Lagian juga ibu gak mau kalau cuciannya itu dibersihin di laundry. Takut gak bersih. Ribet amat sih. Ya udah kalau gitu Bibi bantuin saya nyuci. Ya, Bibi kan banyak kerjaan, Non. Maaf gak bisa bantuin. Udah ya, Non ya. Bibi mau ngelanjutin kerjaan dulu ya. Non, nih buruan nih. Kalau gak dikerjain ini cucian keburu bau. Terus kalau bau ibu pasti marah, Non. Bibi! Bibi! Banget misalkan nih, kenapa gue gak diceritain aja sih? Daripada ribet-ribet kayak gini, suruh nyuci lah, bersih-bersih lah.